yang nggak harus juga sih, kecil kecil aja gitu. Belum bisa. Oke, kembali lagi bersama saya di sini di video kali ini. Saya bakalan main Minecraft Survival lagi ya guys ya. Kita bakal lanjutkan. Tadi kan kita habis bikin belum cuy, belum selesai rumahnya. Udah update masih sampah aja. Oke, di video kali ini kita bakal bikin rumah. Ya, kita karena resource masih kurang dan ya ini rumah seadanya. Dia kita seperti biasa kalau rumah seadanya itu kalian tahu lah ya berapa kali berapa. Yap, 3x3. Panas betul. Wah, salah coy. Ah, salah. Mana kampak? Ini sudah biasa aja ya. Yang namanya persediaan masih seadanya, itu rumah harus 3x3. Yang nggak harus juga sih, kecil kecil aja gitu. Belum bisa bangun yang besar gitu ya. Wah, habis bro. Habis nih kita tebang pohon. Tenang cuy, kita nanti reboisasi lagi hutannya. Ini juga kayaknya pohon hasil reboisasi. Di Minecraft tuh juga gitu sih, kita harus reboisasi sih biar nanti nggak kurangan research ya. Misalkan mau bikin rumah yang super duper gede, kita nggak kekurangan researchnya. Ini ya, seperti biasa ditaruh sini. Ini madep ke sini aja. Terus kasih bed buat kita tidur. Ada tiga ya. Untuk atapnya, itu bisa pakai slab. Menurut gue tuh buang-buang research gak sih kalau pakai
Slap itu. Mana kalau pakai barrel? Iya, pakai barrel aja. Itu lebih berguna gitu loh, guys. Level 9 ya. Enggak buang-buang riset juga sih, tapi kan ya ini rumah 3x3 bro, minimalis. Ini kita harus memanfaatkan sebaik mungkin gitulah. Guys, guys, habis lagi. Untuk trader nggak ada barang, ada jual barang bagus guys. Mana gua nggak punya emerald. Kita makan apple. Kan agak sayang sih kalau makan apple. Aduh, gak ada spider apa? Ayo ikan ikan ikan. Sini ikan. Woi, sini woi. Oke. Nice. Apa, setidaknya kita punya makanan. Atapnya pakai barrel. Ya, daripada apa itu sih, gue mau ngomong apa sih, daripada pakai ini loh guys, pakai chest loh. Pakai chest itu kan ketutupan atasnya nanti. Udah berapa, udah 7 ya. Dan dari luar aja, masuknya dari luar. Let's go. Aduh, sudah parkour gue enggak. Let's go. Kita taruh dulu ke blok cadangan. Apa deh, dibikin miring gini. Oke. Oke guys, ini rumah paling low budget yang pernah ada. Udah lengkap. Kalau mau dikecilin lagi ya bisa aja sih, tapi nah, terlalu sempit, gak enak tempatnya itu loh guys, terlalu sempit gak enak ya. Tidur dulu deh. Pintu ya. Tuh, ini juga penting. Dari luar apa dari dalam? Dari dalam aja.
Guys, kalian ngerasain gak nih? Ngerasa gak? Enggak ngelag ya? Mohon maaf ya, setelah ngelag ya. Oke, kita simpen-simpen dulu aja barang-barang yang penting. Tapi belum kita perlukan sekarang. Orang mah ada gitu. Penyimpanan bawah tanah ada, gue tahu. Penyimpanan apa tuh? Nyimpan di brankas itu ada. Nyimpan di atas atap. Oh, loteng guys, loteng, loteng. Loteng guys, jangan janganlah berburuk sangka dulu. Ngapa ngilang-ngilang? Pernah di kejar zombie apa gimana dah. Oke. Apakah masih ngelag? Gak ya, aman ya. Apakah masih? Apakah tidak? Enderman. Ada lebih. Bah, guys. Oh, pantes. Ini banyak bunga. Ini bagus banget tapi kita spawnnya. Ada jamur-jamur. Tadi di bawah itu ada Raven. Sini ada sugar chan juga. Aduh, lupa di screenshot guys, guys. Ini langka loh itu. Sugar can tumbuh di atas. Atas apa itu namanya? Atas clay. Aduh. Aku jarang nemu gitu sih, tapi itu ngebug sih dari wordnya ya. Gak biasa. Oh, di sana kayaknya kayak familiar gitu, kayak ada apa-apa ada Woodland Mansion, gak tahu ya. Kita cek aja nanti. Nanti tersesat. Ah, enggak mungkin. Ini balik ke sana aja. Tersesat. Kita jalan-jalan dulu nih. Oh, wajar guys kalau nge-like ya. Nah, ini sambil ngerender. Bukan ngerender itu. Saja tuh ngerender area baru gitu loh. Wajar sih kalau ngelag sih. Aduh, tapi nggak gini juga. Oke. Please, ini sudah grafik paling mentok ya. Ini ada tuh grafik paling burik. Mohon. Mohon please ini. Kalau masih nge-lag gak wajar asli. Masih nge-lag guys.
Kita balik ke rumah dulu deh. Kita balik dulu aja. Ini ada ayam nih lumayan nih. Aku nggak bawa freelance steel bro. Terusnya bawa freelance steel ya biar langsung sekali jebret. Ada lebah loh, sarangnya di mana ya? Itu render ini ada lebah loh guys, sarangnya di mana ya? Itu guys, oh salah, itu ya sarangnya ya. Tapi pohon ini jangan ditembang ya. Wih, bagus banget ya. Di tempat spawn kita tuh bagus banget. Duh, paham. Ayah, kapten. Ini ngapain om? Ini ya saya mining kok, eh guys kayaknya update kali ini tuh lebihan loh ya, orangnya tuh lebih gampang didapetin guys. Iya, kayaknya guys gue bikin series baru nih. Mau nyoba nyoba versi terbaru sekalian lah ya, bikin series terbaru. Nah series yang lama itu sudah enggak bingung gue nih, series yang lama mau diapain, mau ngapain, farmnya juga juga begitu, banyak yang bermasalah farmnya. Koper lah. Gue belum tahu sih ini kegunaannya buat apa, tapi ya kita ambil dulu deh. Jangan bro, jangan. Jangan. Tuh ada airnya di atas. Pulang bro. Ini udah anu aja.
Bunganya banyak banget. Gotriden. Isit. Ya Allah, nggak bisa PvP di main. Dapat. Nggak dapat lah. Parah ya. Sini, sini, sini. Aku mau spidernya, spider. Ah, udah lah, tidur aja loh. Mas kuat banget. Kurang makanan. Kurang makanan. Makan rotten flesh. Ada teknologi namanya flash furnace mana ya? Bukan deh, bukan blast furnace deh bro. Untuk makanan udah tumbuh aja, mantap ya. Kita tembang lagi nih. Ini sugar, sugar kan kita tanam. Ini udah 20 menit kita ngapain sini tadi? Kita bikin rumah. Rumah apaan? Kayak ada smokernya. Yuk. Ada smokernya. Ada blast furnace. Blast furnace belum ada sih. Kita bagi dua aja. Oke guys, mungkin sekian dari cerita untuk video kali ini. Ini di episode kedua ya. Oke, segini aja mungkin untuk episode keduanya atau part kedua, I don't know. Oke, see you the next video.